Gak bisa nih, yuk. Oh, bayi ade. Ada perut. Bayi siapa? Guys, jadi karena sekarang mungkin kita karena masih masa pandemi atau gimana, ini tiket masuknya nggak ada alias free. Jadi kita tinggal makan di restorannya atau kita nginep di Dusun Bambunya, maka kita akan sepuasnya bisa berjalan di area wisata Dusun Bambu. Siapa yang nangis? Siapa yang nangis, temen? Yuk bisa nih, yuk. Oh, bayi ade. Ada perut. Bayi siapa? Setahu aku di sini tuh kan ada dua area tempat makan gitu, restorannya. Ada di area western yang dia ada kafe bertingkat gitu, sama di area saung American food gitu. Dan sekarang kita akan milih restoran di yang area western, karena sebelumnya kita udah pernah nyobain di area saungnya. Kita sekarang lagi nungguin odong-odongnya untuk nganterin kita ke sana. Jalannya mau jalan kaki aja apa ya? Jalan kaki aja. Tuh. Jadi kalau sebelumnya kita pernah makan di daerah sini, Authentic Sundanese Food Purbasari, dan di situ kita kayak makan di saung depan danau, dan kita dikasih kayak minimal purchase-nya untuk bisa makan di sana. Sekarang kita mau makan di area sini. Let's go. Zahra.
Lari-lari terus. Kenapa? Mau masuk dapur orang? Gak boleh dong. Gimana ceritanya ini teh? Panas ya. Dicari sehari loh. Ya, sana naik kapal yuk. Dan akhirnya ini kita sampai ke tempat wahananya Zahra banget. Zahranya udah lari-lari ke sana nih. Intinya adalah ini playgroundnya buat anak-anak, tapi dewasa boleh masuk, kita boleh keluar masuk dan bayar 50.000 seorang. Di sini tersedia sini teh. Sini teh kita liatin. Coba ya. Di sini lihat. Orang dewasa bisa naik tuh. Orang dewasa bisa naik ke sini. Sama lihat tuh ayahnya juga. Udah mulai di sana dan kita juga bisa main panahan ada di sana. Pokoknya semuanya kita sepuasnya di sini dan ini recommend banget kalau misalnya kalian bawa anak-anak pasti main. Boxing tuh sana juga ya. Masih ada lagi. Oh, ini apa sih? Jumping. Oh, bukan, kayaknya flying fox. Mental kali gitu kita mental diam ya. Yuk, sekarang ikutin ke kita saja. Kelihatan super deh.